Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan saya di channel YS Maulana. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat tulisan seperti ini ya guys. Ya, di grup Facebook ini tulisan begini lagi trending-trendingnya ya guys. Ya, seperti ada glitch-glitch gitu ya. Ya. Ya, saya akan mengasih tutorialnya. Dan sebelum ke tutorialnya, kalian sudah memencet atau yang memencet subscribe dan aktifkan lonceng dan like and share dan komennya. Oke, langsung saja ke ya, kalian buka aplikasi Pisai Pro. Jika kalian tidak punya aplikasi Pisai Pro, kalian bisa download di Google atau di Play Store ya. Oke, saya buka Pisai Pro nya kita new blank picture, kita warna hitam, kita nih. Oh iya, kalian cari aja fontnya, namanya di Davon namanya Cream Times 6 ya, Cream Times 6 ya. Nah, jika kalian masih sulit menambahkan font, kalian bisa lihat video-video di YouTube lainnya ya. Ya, itu dari situ ada banyak cara menambahkan font di Pisai Pro. Oke, di sini saya tulis nama ya, is Maulana. Oke, kita perbesar segini. Oke, kita save picture Pisai Pro ya. Oke, kita lanjut ke buka aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Glitch. Nah, kalian bisa download di Play Store atau di Google Glitch, aplikasi Glitch ya. Ya, oke, kita buka aplikasi Glitch-nya. Kita pilih yang 3D ya. Nah, kita pilih yang 3D. Kita load from gallery. Kita pilih yang tadi, yang ini. Oke. Kita udah. Kita gini, kita pasang. Nah, ya guys, nah sekarang sudah kita save vektor. Kita ke galeri ya guys, ke galeri, kita lihat hasilnya guys ya. Bisa gini ya guys hasilnya guys. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti tutorialnya, cara-caranya. Oke, sekian tutorial dan video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan comment and share ya. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.